SMA Negeri Plus Provinsi Riau membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 dengan sistem online. Ada sebanyak 150 kuota peserta didik baru yang akan diterima di SMA Negeri Plus Provinsi Riau. SMA Negeri Plus Provinsi Riau sudah buka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun akademik 2024-2025 sistem online dari tanggal 19 Maret ini. Untuk tahapan pertama akan dilakukan seleksi administrasi bagi para calon peserta didik baru. Kepala SMA Negeri Plus Provinsi Riau Edi Sutono mengaku, sejauh ini pihak sekolah sudah memiliki kesiapannya untuk pelaksanaan PPDB yang tahun ini pendaftaran digelar dengan sistem online murni. Dirinya mengatakan ada beberapa tahapan seleksi yang nantinya dilakukan, mulai dari seleksi administrasi, akademik, kesehatan, fisik, psikotes, dan wawancara. Sementara untuk tahapan pertama, pendaftaran dibuka dari tanggal 19 Maret ini hingga 3 April mendatang. Jadi untuk PPDB SMA Negeri Plus Provinsi Riau khususnya dan umumnya adalah PPDB sekolah berasrama di Provinsi Riau, maka akan dibuka secara serentak pada tanggal 19 Maret 2024 atau Selasa besok pagi. Terkait hal ini tentu ada sosialisasi-sosialisasi yang perlu dilakukan. Salah satunya kalau kita sendiri di SMA Negeri Plus Provinsi Riau dengan menggunakan berbagai sosial media yang ada, mulai dari Instagram, kemudian website, kemudian juga Facebook dan media lainnya, juga sudah kita berikan informasi kepada seluruh masyarakat khususnya di Riau dan juga seluruh provinsi-provinsi terdekat, karena siswa kita ini juga ada juga yang berasal dari luar provinsi, maka mereka sebenarnya sudah tahu semuanya. Itu bisa kita cek dari kunjungan ke websitenya, kemudian di instastory di Instagramnya ribuan itu yang sudah melihat, berarti informasi ini sebenarnya sudah sampai. Sementara untuk pengumuman seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 4 April mendatang. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.